Bin Kamtibmas Polsek Losari Desa Ambulu telah melaksanakan pengamanan dan untuk semua jemaah disemprot tangannya semua, kemudian untuk diwajibkan memakai masker. Kalau semamanya ya jemaah lupa atau nggak punya masker gimana Pak? Untuk jemaah yang nggak membawa masker diarahkan ke desa dan dikasih masker. Minal aijin wal faijin, mohon maaf lahir dan batin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bos, selamat pagi bos. Jumpa maning karo pacar jubir bos. Lagi akan melaksanakan sholat id di tengah-tengah pandemi COVID-19. Nah itu di belakang saya bos, yang pakaian batik-batik itu dari Karang Taruna, ada dari RT RW dan dari Ibu PKK, ikut andil bos, ikut andil untuk memberikan hand sanitizer atau penyemprotan tangan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sekarang ini harus benar-benar sepakat aturan pemerintah. Sepakatnya gimana Pak Rosad? Ya, masalah punya masker itu harus dipakai. Pak Rosad sendiri pakai masker nggak Pak Rosad? Oh, Pak Rosad pakai masker cuma lagi merokok ya Pak Rosad. Bos, tadi ada jamaah atau warga yang mau sholat id tapi nggak bawa masker bos. Lembaga yang ada di desa sesuai anjuran pemerintah, kita sebagai petugas kemanusiaan menyediakan hand sanitizer yang mau berangkat sholat id, disemprot dulu pakai hand sanitizer dari ibu-ibu PKK dan lembaga-lembaga yang lainnya. Penyemprotannya bu? Hanya penyemprotan. Masker nggak menyediakan masker? Nggak menyediakan, soalnya kan dari awalnya udah dikasih masker, terus udah dikasih tahu teman di waro-waro bahwa yang mau sholat id harus pakai masker gitu. Oke, terima kasih bu atas keterangannya.
Mulai siap-siap bos, sudah mulai siap-siap untuk melaksanakan sholat id bos, sholat idul fitri. Cuma sholat idul fitrinya bos, saya di jalan bos, karena di masjid enggak kapasitasnya enggak memungkinkan bos. Soalnya sholat id tahun ini dikasih jarak bos. Oke bos, kita mau melaksanakan sholat id sebentar lagi bos. الله أكبر لا sholat id berjamaah tahun ini enggak saya publikasikan bos, jadi saya mohon maaf bos. Kita sudah selesai melaksanakan sholat id bersama, mudah-mudahan video ini bisa mengobati atau bisa menghibur teman-teman atau bosku semua yang ada di luar sana. Allahu akbar wa lillahil hamd. Sampai jumpa bos. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe tonton terus videonya sampai habis. Oke bos.